Harusnya kalau mau langgeng perkawinan dan hubungan baik, lakukan yang terbaik buat suamimu. Menjadilah ibu yang baik, jangan ibu yang ngatur. Selama ini, ponakan saya sudah mengikuti kau. Menjauhi keluarganya, jauh dari saya yang membuat dia seperti sekarang. Menjauhi keluarganya, jauh dari saya yang membuat dia seperti sekarang. Saya kehilangan ponakan yang saya sayangin, yang dari kecil saya bina sampai besar, lalu saya jadiin artis, diambil oleh seorang perempuan yang tidak bisa mendekatkan diri dengan saya dan dengan keluarga saya, bahkan saya sendiri tidak dikasih untuk menghadiri perkawinannya. Tapi sekarang lihat, berantakan. Kasihan ponakan saya, berantakan. Kasihan ponakan saya, kasihan ponakan saya. Kecemburuan orang terhadap pasangan di dunia artis itu pasti selalu terjadi, ya. Jangan dibentak-bentak kalau pulang capek syuting jam malam, syuting 24 jam, berangkat pagi, pulang subuh, sampai rumah direpeti, dicemburuin, sampai rumah direpeti, dicemburuin. Tapi Jonathan itu sangat baik dan dia hanya menginginkan diberi kesempatan di luar rumah syuting, cari uang untuk anak, untuk istri, untuk dandanan istri, untuk bayar ini. Besar loh, beban Ijong itu besar sekali. Jadi kalau aku lagi nonton ya itu dia bikin baper banget. Semua yang ada di skenario dan di cerita Mirafi itu aku lebih padamu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.